Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Holland Akbar Bougainville. Saya atas nama pribadi, Holland Akbar, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Di kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana cara membungakan kembali bougainville kita yang bunganya sudah rontok. Caranya cukup mudah, teman-teman. Kita cukup pangkasi tangkai-tangkai bunga yang seperti ini. Tuh, ini wajib rutin kita lakukan supaya bougainville kita mengeluarkan mata tunas baru dan membawa putik-putik bunga. Cukup simpel, teman-teman ya. Jadi cukup kita gunakan gunting saja. Tuh. Lalu kita pangkasi tangkai-tangkai bunga. Supaya bougainville kita mengeluarkan mata tunas baru dan membawa putik-putik bunga. Cara ini supaya bougainville kita cepat berbunga. Kalau kita tidak memangkasi tangkai-tangkai bunga seperti ini, kemungkinan besar bougainville kita lama untuk berbunga. Perawatannya cukup simpel, tapi harus rutin kita lakukan seperti ini. Kalau bougainville kita sudah berbunga kembali, enak dilihat. Kalau seperti ini kita pangkasi saja, teman-teman. Biarlah, nanti dia akan berbunga kembali. Selesai, teman-teman. Cukup simpel, teman-teman. Kita lakukan secara rutin. Selain untuk mempercepat tumbuh bunga, ini juga bertujuan supaya bougainville kita kelihatan rapi. So. Selesai, teman-teman. Jadi seperti itulah, teman-teman, cara membungakan bougainville yang bunganya sudah rontok bertujuan supaya mengeluarkan mata tunas baru dan membawa putik-putik bunga. Cukup kita pangkasi yang seperti tadi, tangkai-tangkai bunga yang sudah rontok. Tuh. Jadi cukup sekian, teman-teman, video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang belum bergabung di channel Holland Akbar Bougainville, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya.